Bye. Uh -huh.

Sayyidina wa maulana Muhammadin al-kiram amma ba'ad al Malifu rahimahullah ta'ala bihi wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi maddadihi fi dini wa dunia wal akhirah Wa ala rabbi sahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Kita akan lanjutkan kajian ta'limul muta'lim lil imam az-zarnuji Kita akan lanjutkan kajian ada dua kitab ini saya beberapa ada beda redaksi tapi mungkin kalau ada yang berbeda ya dua-duanya sama-sama benar mungkin dulu saya ngaji pertama kali ini tanggal 15 Januari 1997 di sini saya terlanjur ngaku lahirnya Juli 97 tapi ya enggak apa-apa Ya, harga kitabnya 850 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas wala buddha bilang ilmi min taqlilil li ad-dunyawiyyati. Pada perjumpaan pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa seorang siswa, santri, mahasiswa, mahasantri ini uh, tidak boleh tidak sin untuk mereduksi sebisa mungkin dari ketergantungan-ketergantungan duniawi ya. Di qadril wasa ini sebisa mungkin. Ke, oleh karena itu para pendahulu kita para salafun memilih untuk merantau. Konon siapapun yang merantau begitu pulang di bursa perjodohan mereka akan laris itu. Terutama kita kalau merantau di tempat-tempat yang berbeda agama, suku, etnik, kalau ngaji ya cari mazhab yang berbeda. ya cari yang misalnya lazimnya Indonesia syafi'i ya anda cari yang yang non syafi'i ngajinya itu masa itu itu terus ya kan cari yang mukornatul mazahib perbandingan mazhab supaya manakala nanti kita hidup di satu tempat di satu masyarakat komunitas yang berbeda kita tidak lantas menyalah-nyalahkan mereka sebab sebab uh, para mujtahid ini sama-sama benar ayatnya sama, hadisnya sama. Misalnya menyentuh wanita, aula mas nisa, menyentuh wanita perempuan bagi kita syafi'i ya batal, nafsu atau tidak nafsu itu batal. Menyentuh yang yang bukan mahrum ya. E, bagi Imam Malik tidak. Kalau nafsu baru batal, kalau tidak nafsu tidak. Bagi Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi ya, Nafsu atau enggak nafsu enggak batal. Sebab aula mastumun nisa ini artinya mohon maaf koitus, sexual intercourse atau jima itu. Menyentuh wanita maksudnya jima. Kenapa? Quran itu bahasanya sensitif, itu kan ahli roi itu, pakai akal terus kalau. Quran itu bahasanya sensitif, bahasanya halus banget itu. Menyentuh itu maksudnya itu katanya. Selamat menjalankan menempuh musim hujan kan biasanya begitu kan itu. Nah kalau kita tahu itu kita tidak akan jadi misalnya baru saja siapa Andi lah ya menyentuh istrinya tiba-tiba sholat itu nah orang yang dan tidak ngerti perbedaan mazhab ini langsung marah-marah kamu kan sentuh istrimu katanya Fauzi yang kolot itu loh yang konservatif itu kok langsung kok langsung sholat nah, ternyata beda mazhab itu saya tidak nafsu kok kata Andi saya ke istri saya tidak nafsu ke istri orang nafsu katanya itu orang lain maksudnya nah itu kalau kita uh, apa ya supaya bijaksana lah. Sebab yang berbeda itu manusia. Jangan yang berbeda dengan kita 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 persetankan kita jahanam jahanamkan dia. Kamu sholat setelah itu haji itu. Kalau enggak jahanam kamu misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala buddha li talibil ilmi min tahammulil masyakati wan nasobi fi safari ta'allum. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam fi safari wala buddha dan tidak boleh tidak li tolib ilmi bagi penuntut ilmu min, min minta masyakoti menanggung derita wan nasobi dan kesulitan 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 hidup ya dalam rangka apa atau di jalan yang mana fi safari ta'allumi dalam perjalanan menuntut ilmu dalam proses belajar kama sebagaimana kaya ini barang kola telah bersabda Musa alaihissalam, salatu wassalam Nabi Musa alaihissalam. salatu wassalam fi safari dalam rangka atau dalam perjalanan menuntut ilmu walam yun kilan hudan tidak berubah tetap di situ tidak pindah-pindah ya tidak pindah-pindah Uh, anhu dari Nabi Musa tadi Nabi, Nabi Aisyah tadi uh, Nabi Musa tadi zalika apa uh, safar fi ghairihi pada selain safar minal asfari dari perjalanan-perjalanan uh, kemudian lakot lakina min safarina haza nasoban dan sungguh eh uh, sungguh-sungguh telah-telah menjumpai atau mendapati nah pada kita min safarina dari perjalanan atau proses kita ini haza yang ini nasoban kesulitan-kesulitan Ya lama anna ilmi itu di, di redaksi atau dicetakan yang lain safarul ta'allum di sini. ya sama sajalah. Di kalian ilmi ya itu ya. Agar mengajar atau mendidik siapa Nabi Musa tadi mengajarkanlah memberi wejangan bahwa perjalanan menuntut ilmu itu la yakhlu ialah tidak pernah sepi tidak pernah luput lah tidak pernah luput saja anit tabi dari kepayahan kepayahan ya na tola barang karena sungguhnya menuntut ilmu itu amrun nazimun perkara yang agung bayangkan tidak hanya dunia dan akhirat bahkan Allah pun bisa kita ketahui dengan ilmu maka perjalanan atau proses menuntut ilmu ini proses yang agung proses yang istimewa Keselamatan kita di dunia dan di akhirat ini juga bisa ditempuh dengan ilmu. Kesuksesan, kejayaan, prestasi nan gemilang di dunia ini dan terutama di akhirat nanti hanya bisa kita capai dengan ilmu. Bahkan kita bisa mengenal Tuhan pun dengan ilmu. Maka proses belajar ini proses yang sangat istimewa, amrun nazim. Ini perkara yang agung, ini urusan yang luar biasa. Wahua dapun talabun ilmi tadi Menuntut ilmu tadi Atau Safarul ilmi Safarul ta'alum Afdoluyala lebih utama Dari peperangan-peperangan Ainda -peperangan... aksaril ulama Dalam pandangan banyak sekali ilmuwan Dalam pandangan ilmuwan-ilmuwan Andi tidak punya kitabnya? Oh ya sudah Nanti lain kali pakai kitab Supaya diterjemahkan ya supaya ada barokahnya nulis aplikasi tidak ada barokahnya itu sesat kalau hpnya hilang aplikasinya hilang minimal kalau kita mengartikan memaknai seperti ini kita tahu mana mubtada mana khobarnya, betul nggak itu dan kita akan semakin pinter akan semakin hafal ya ya tidak sesat lah boleh boleh tapi lebih baik kita pakai kitabnya nah, kita tahu mana mubtada mana khobar mana gimana itu mutada dan itu kalau Ustadz Yani itu pakai yang di Alfiyah wah baru bisna ini Aubi Aksaro dan menikahlah dengan dua atau lebih banyak apa begitu terjemahannya eh hmm. uh, Allah ala Muhammad dan demikianlah uh, menuntut ilmu ini lebih utama bagi atau dalam pandangan kebanyakan ulama, daripada perang, daripada perang fisik, daripada uh, revolusi fisik, menuntut ilmu jauh lebih baik daripada perang-perang. Uh, Keperang apalah yang paling hebat itu, perang Badar misalnya. Malah di Quran itu ada ayat, jangan ikut perang semua, harus ada anak-anak muda yang pergi belajar. Jangan berpolitik semua, belajar filsafat politik boleh, jangan berpolitik semua. Baru berorganisasi apa tadi? Dua bulan Wali Nguril itu, hilang semua ilmunya di pesantren itu. E, bukan organisasinya yang salah, tapi begundal-begundal yang berada di dalamnya itu. Sebab ada juga mantan ketua rayon atau apa yang undang saya, jam 8 pak? Iya. Saya berangkat jam setengah sembilan, nyampe ke lokasi jam sembilan, masih tidur yang undang sini di balai desa di Langkung ini loh. Lalu adiknya yang ngasih tahu ini masih tidur pak. Nah, kita kita bukan satpam agama ya, saya tetap nuzul dia sholat, bahkan sedang ketemu Nabi dalam mimpi itu. Nah, saya kira kondisi-kondisi seperti itu yang menyebabkan kecerdasan pada kalian ini mengalami kemunduran eh, dan memang menyenangkan di sana itu buktinya apa ada yang sudah ndak ada tugas pensiun lah lengser ya bahasanya dipecat atau apalah gitu bahasa organisasinya demisioner <tuh> tapi tetap dia ke sana terus ingin tebar fatwa atau apa dan sebagainya itu Kemudian wal ajru ajru ini konsekuensi logis wal ajru dan adapun pahalanya konsekuensi logisnya di dunia dan di akhirat ya tentu saja ini ala qadri ialah berdasarkan kadar kepayahannya wan nasobi dan kesulitannya baik di dunia maupun di akhirat Anda belajar karena disubsidi orang tua anda belajar karena fighting spirit Anda sendiri, karena power struggle Anda sendiri, tentu lebih hebat. Anda belajar karena fasilitasnya sudah lengkap, atau Anda belajar karena fasilitasnya belum ada atau pas-pasan, Anda mengupayakannya sendiri. Tentu, kalau bahasa saya begini, Al-Ajru, konsekuensi logis dari belajar itu, dampak dari belajar itu, tergantung. Eh, Proses yang dijalani atau ongkos sejarah yang anda tempuh itu historical cost tergantung ongkos sejarah yang uh, yang anda tempuh. Bahri kok bolak balik kamar mandi terus ada apa? Oh sudah akrab dengan kamar mandi sekarang ya? Iya hamil muda kelihatannya. Saya mencuri banyak gambar-gambar kah di kamar mandi kalian? Banyak ya? Imajinasi kalau Margono ini. Kemudian hmm. faman sabaro maka barang siapa yang sabar ala menempuh proses itu maksudnya qadrit wan nasab tadi itu wajada maka pasti mendapati lazzatal ilmi pada buah dari ilmu pengetahuan atau lezatnya pengetahuan lazat ini lezat, laziz, syahiyah, uh, kalau sabar dengan proses itu dia akan sampai pada nikmatnya ilmu dia sudah sampai pada manisnya ilmu, tidak usah manisnya iman lah, manisnya ilmu saja uh, Anda tidak akan melewatkan fase-fase, momen-momen uh, proses di mana Anda belajar itu jadi kalau kita kok tidak senang ilmu, itu salah otak itu. Berarti itu. Eh, Allah menganugerahkan kecerdasan di kepala ini. setiap orang ya. Beda-beda kadarnya. Eh, tetap, oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan eh, Sayyidul Failasuf Aristoteles bahwa setiap orang menghasrati pengetahuan. Kalau kita kok tidak senang ilmu, kelihatannya bukan manusia, bukan natik. Natiknya sudah tidak ada, rasionalinya sudah tidak ada, tinggal hayawannya saja itu, animalenya saja. Islam ini agama ilmu yang menjunjung tinggi pengetahuan. Seharusnya kita pun demikian, umatnya ini juga demikian. Seharusnya kita senang ilmu dan dan ee, segala perbuatan seharusnya dilandasi dengan pengetahuan. Karena kita menjadi masyarakat yang ilmiah. Bisakah aspek-aspek kehidupan ini di dunia dan di akhirat nanti kita tempuh tanpa ilmu? Agama, politik, kebudayaan, semuanya harus dengan ilmu. Moneter, kemudian pendidikan dan lain-lain semua harus kita kita tempuh dengan ilmu. Jadi kalau ada orang Islam kok eh, kalian terutama yang santri ini kok tidak senang ilmu, perilakunya tidak ilmiah, tidak mencerminkan pengetahuan, laku ilmoni, tindak tandukmu tidak berdasarkan pengetahuan, eh, ini perlu dipertanyakan keislamannya. Sebab Islam agama ilmu menjunjung tinggi pengetahuan bahkan ilmunya lebih tinggi dari apapun dan siapapun. Uh, oleh karenanya tugas-tugas kita uh, belajar ya tidak tidak boleh berhenti belajar kemudian kemudian takufusahirul lazatid dunia kelezatan atau kenikmatan dalam belajar nikmatnya ilmu ini uh, uh, maaf tafuk fauko tafuk kalau takuf tadi berhenti ya fauko Tafuku sairo sairo lazati dunia melampaui seluruh kenikmatan kenikmatan kelezatan kelezatan dunia. Oleh Haza oleh karena itu oleh karena nikmatnya ilmu ini melampaui segala nikmat yang lain. Karena Muhammad Muhammad binul Hasan ada siapa Muhammad bin Hasan. Iza sahirul layali ketika bangun malam beliau itu Inhala lahul muskilat apa mengudar, mengurai mengurai menguraikan uh, 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 lahu bagi beliau itu al-muskilat terurai lah begitu terurai lah baginya bagi beliau Muhammad bin Hasan tadi al-muskilat kesulitan-kesulitan yakulu berkata siapa beliau Ahmad bin al Hasan tadi itu Aina abna ulmulu fi hazal lazat. Manakah putra-putra mahkota, pangeran-pangeran, pewaris-pewaris tahta dalam kelezatan ini, dalam kenikmatan ini? Artinya kenikmatan yang dimiliki oleh pewaris tahta, raja-raja, putra-putra mahkota, pangeran-pangeran tidak akan melampaui nikmatnya belajar, tidak kan? Yan bagi oleh karenanya Wayan bagi dan selayaknya li bilang ilmi Allah Seharusnya dia tidak menyibukkan diri bisa'in akhor dengan sesuatu yang lain Kecuali ilmu tadi ya Wa irul ilmi selain ilmu uh, ya itu dan tidak berpaling anil fikhi dari fikih Kuala Muhammad rahimahullah ta'ala uh, an atina, an uh, Anna sona'atuna tadi ya Kalau mufrad ya Kalau jama' sona atina bahwa uh, proyek kita ini proyek kita ini Hazihi min minal mahdi ilallah di proyek uh, proses menuntut ilmu nanti mas gondrong juga kumisnya maksudnya ya. segera beli beli bukunya ya. Ya, ya seperti ini proses menuntut ilmu minal mahdi ilallah di dari buayan atau gendongan ibu sang ibu ilallah di sampai ke liang lahat ada dua nabi yang dinis hanya dua rasul saja yang dinisbatkan kepada ibunya selain itu kepada kepada ayahnya nabi adam tidak pada siapa siapa dua nabi yang saya maksud adalah nabi isa dan nabi Nabi Yunus, Yunus bin Mata, Mata itu perempuan, Yunus bin Mata bin Ibnu Mata bin Abu Mata, e, dua orang nabi itu dinisbatkan kepada ibunya, Nabi Yunus dan Nabi Saya Nanti cari sendiri, cari tahu sendiri, masa harus kita ceritakan semua. Maka, kadang adalah penulis-penulis macam kita ini menisbatkan dirinya kepada ibunya ya boleh saja. Paman Aroda ayat seruka barang siapa yang menginginkan ayat seruka untuk meninggalkan ilmu mana pada ilmu ilmu kami ini ilmu mana haza ilmu kami maksudnya fikih ya saatan sedetik saja sejam saja Faliatrukhu maka tinggalkanlah pada fikih asa maka meninggalkan kepada fikih itu asa selama lamanya maksudnya di akhirat nanti wa dan masuk fakihun siapa seorang fakih seorang yuris atau ahli yuris Islam bahwa adapun beliau itu Ibrahim bin al Jarroh Jarroh ini artinya luka ala Abi Yusufah pada kepada Abi Yusuf masuk maksudnya menjenguk ya. Ya fi mardi, fi marodi mautihi menjenguk siapa beliau kepada Abu Yusuf tadi Ibrahim bin bida Al Jarrah tadi fi marodi mauti pada sakit menjelang wafatnya wah wah adapun beliau eh, siapa siapa Yusuf Abu Yusuf tadi ya judu eh, dermawan sangat dermawan loman binafsi pada dirinya fakola Abu Yusuf lahu berkata beliau Abu Yusuf lahu pada Ibrahim. bin al-Jarrah tadi. Ketika beliau sakit menjelang 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 wafat Kemudian siapa tadi Abu uh, Ibrahim bin Al-Jarrah menjenguk Abu Yusuf yang uh, sakit itu ya. Ramyul Jimar uh, apa setelah itu Rokiban ya? afdalu amrojilan Ini Abu Yusuf ini santrinya Imam Abu Hanifah dan beliaulah yang menyebarkan mazhabnya. Ini ditanya ya, Jamarot melempar melempar apa jumroh itu ya rokiban afdalu amrojilan melempar jumroh itu sebaiknya mengendarai ini kayaknya sering saya ceritakan ya betul ya sebaiknya berjalan kaki atau mengendarai kendaraan rokiban berkendara amrojilan atau berjalan kaki kemudian falam ya'rif tidak mengerti siapa siapa belum memahamilah siapa Ibrahim bin al jarrah tadi al jawab pada pada jawabannya fa-jabah Fa maka menjawab siapa Abu Yusuf binafsihi wahwa an narromya masyan ma melempar tadi melempar jumroh masyan ma dalam keadaan berjalan habu lebih dicintai fil awwalin bagi generasi generasi pertama wahakaza dan demikianlah yang bagi seharusnya lil fakih bagi Orang yang ahli jurisprudensi Islam ayah bihi untuk menyibukkan diri bihi dengan ilmu. Bayangkan beliau ini sakit menjelang mati, sakartul maut masih membahas, masih membahas, masih membahas ilmu fikih itu. Yang orang lain itu sudah tidak nah ada, sudah ditalkin saja. Sebut-sebut nama Tuhan, tapi dia e, menyebut-nyebut nama yang lain ya. Fi jamiau kotihi dalam seluruh waktunya fahin maka. E, di sanalah atau ketika itulah ia mendapati lazatan azimatan Ya jitu mendapati siapa faqih, ladzatan azimatan pada kenikmatan yang agung. Nanti ketika beliau siapa e -e -e, Ibrahim al-Jarrah ini keluar belum belum sampai pintu gerbang orang-orang sudah ramai sudah teriak-teriak teriak. semua ternyata beliau sudah meninggal dia. Ya. Allah sob. Wakilah uh, ya, diperlihatkan, diceritakan ya, ya. diperlihatkan Muhammad. Siapa Muhammad? Filmanam dalam tidurnya. Bangda wafat setelah wafatnya Muhammad. Tadi faqila dikatakan lahu pada Muhammad. Kai fi halin naza. Bagaimana uh, keadaanmu fi halin naza ketika ditariknya ruh itu ya. Fakola kuntu mutaam uh, mutaamilan. Siapa saya? Ada siapa aku? Muta amil. Uh, adalah orang yang sedang merenungi saya sedang merenungi fimas alatin dari persoalan min Masa'il Mukatab. dari persoalan persoalan budak mukatap mukatap tahu ya budak mukatap ini budak yang sedang mengupayakan pembebasan dirinya dengan cara dicicil nah, itu budak mukatap itu budak ini bisa di, dibebaskan dengan cara majikannya membebaskan atau orang membeli disitina bilal lalu kemudian ada juga budak yang karena bekerja uangnya ditabung lalu diupayakan untuk pembebasan atau pemerdekaan dirinya nah, itu budak mengkatap namanya budaya pembantu laki-laki dan perempuan nah boleh budak ini mengupayakan pembebasan dirinya e -e, dengan cara dicicil dan itu disebut disebut apa e -e, budak mengkatap tadi ya Kemudian kata beliau, kata-kata Ahmad -kata tadi, falam as'ur saya tidak merasa. Saya enggak ngerasa. kalau di Quran apa tidak terasa bi Saya tidak terasa, saya tidak merasa keluarnya ruh itu. Maksudnya tidak terasa? Tidak terasa? Tidak terasa? Enggak terasa. banyak riwayat tentang itu ya, keluarnya ruh itu di sahabat pedang 300 kali itu sakit, itu lebih sakit lagi. Dimasukkan bambu-bambu yang berduri dari mulut, lalu ditarik dari anus itu sakit. Masukkan dari mulut ya, ditarik dari anusnya itu sakit, yang panjang sekali itu, jauh lebih sakit terlepasnya ruh itu. E, kemudian, kalau Anda duduk di atas batu, ditimpa dengan gunung, misalnya, Semeru, itu sakit, lebih sakit terlepasnya ruh itu. Tapi beliau dengan membahas ilmu tadi, tidak terasa sakit memikirkan ini bagaimana ini tetap berfilsafat ya berfikih di sini tidak terasa sakit itu bahkan hadis nabi seandainya setetes saja dari sakitnya rasa mati ini sakitnya mati naza ini diambil e, setetes dan diteteskan ke seluruh gunung yang ada di dunia ini maka semuanya akan hancur itu Lau anna min alamil mil mauti wudi'at ila jibalid dunia kulliha ladabat itu. Maka akan hancur semuanya. Seandainya setetes saja diambil rasa sakitnya mati itu, kematian. Wudi'at ila jibalid dunia kulliha diletakkan di seluruh gunung yang ada di bumi ini seluruhnya. Ladabat maka ia akan hancur itu. Makanya lagi-lagi kita tidak punya pelindung ya tidak ada tempat bernaung berlindung dan bergantung selain kepada ya koi roman kemarin itu ya apa ya akromal kholki maliman aludhihi siwa ka indahulu lil hadithil amimi selain ke kanjeng nabi itu yang nanti yang, yang tolong kita mungkin ada yang belum tahu hadisnya bisa kita tulis ya uh, lau anna... Uh, Wudiat diletakkan di seluruh gunung yang ada di bumi ini, di dunia ini. Wudiat ila dunia. Ya. Kulliha. Nah, latan -latan. Seandainya sakitnya rasa sakitnya mati saat ini kematian ya Lau anak kotoran setetes saja Min alamil mauti dari sakitnya kematian diambil setetes lalu diteteskan diletakkan di seluruh gunung yang ada di bumi maka akan hancur semuanya itu Hai disabet di sayat, di cincang-cincang dengan pedang 300 kali itu sakit lebih sakit lagi rasa uh, apa Terlepasnya nazak, ya, terlepasnya ruh, itu, tetapi beliau yang kita ceritakan di sini justru memikirkan ilmu, memikirkan fikih, dan tidak terasa sakit, itu, alam, ya, alam mauti dari sakitnya ilmu, uh, sakitnya kematian. Wudian diletakkan ke gunung-gunung yang ada di dunia, di bumi ini seluruhnya, maka akan hancur semua itu. Dan manusia ini takut mati ya semua, manusia tidak ada yang tidak takut mati itu. al babun wa kulun nasidakhiluhu Mati itu pintu dan masing-masing orang setiap orang akan memasuki pintu yang bernama uh, kematian itu. Tetapi ada orang-orang yang merencanakan kematiannya, ada orang-orang yang lari dari kematiannya. Manusia modern ini lari dari kematian. Ini kegagalan ateis ya. Ateisme ini tidak bisa menjawab misteri bernama kematian. Banyak lagi sebenarnya. Makanya ada seorang Katolik konservatif namanya Carl Smith. Beliau ini nulis buku, bukan Habib, bukan Habib, bukan. Kan ada kan Habib yang teriak-teriak semit-semit itu loh. Bukan, ini Carl Smith nulis buku eh, Politische Theologie atau eh, Teologi Dalam Politik lah beliau katakan begini dunia ini atau negara-negara ini prinsip-prinsip dalam negara ini sebenarnya proses sekularisasi dari paham-paham teologi sekularisasi ini istilah dalam Katolik ya menghilangkan pengaruh-pengaruh agama atau memisahkannya dari dari dunia saya menulis uh, tentang ini dalam beberapa dalam beberapa segmen atau topik atau berapa genre juga genre ya uh, memang datangnya filsafat ini lahirnya filsafat ini memberi penjelasan dan terutama juga sains memberi penjelasan penjelasan rasional terhadap segala segi kehidupan sehingga yang tadinya yang tadinya sakral kudus yang tadinya gaib sudah tidak lagi sakral gaib dan kudus yang mitos-mitos sudah semakin rasional dan perlahan-lahan nanti ia ya, tidak lagi mitos kalau menggunakan termnya siapa Maximilian Weber itu hilangnya sihir dunia Enzau der Welt kata istilahnya Max Weber itu en zou berum der wel ini bahasa Jermannya ini istilahnya Max Weber atau Maximilian Weber itu bukunya di perpus ada itu sosiologi agama hilangnya sihir dunia dunia sudah tidak gaib tidak apa lagi sakral tidak lagi misterius tidak lagi mistik karena semuanya sudah rasional Meskipun demikian manusia tetap tidak bisa ateis sebenarnya Manusia tetap tidak bisa menghilangkan Boleh dia menolak Tuhan Menolak agama Dan dua segmen ya Ada ada yang ritual Ada yang sakramen Tetapi pada perilaku-perilakunya ya, ya tidak bisa Bahkan seorang sastrawan dan filosof besar di Jerman yang namanya menjadi nama perguruan tinggi itu Johan Wolfgang von Goethe eh, di puncak intelektualnya di puncak intelektualitasnya itu malah beliau bunuh diri itu nanti dia dia cari sesuatu yang tidak ada di dunia yang tidak ada jawabannya itu jadi orang kelewat pinter itu bisa bunuh diri sebenarnya. tapi kalau kalau tidak nemu jawabannya apa tapi kalian harus pinter masa kalah sama ayam ayam kan tidak ada yang bunuh diri kan ayam bodoh bodoh ayam gitu tapi ayam ini mainnya itu sudah seperti Andi sudah lintas provinsi naik mobil itu kan dari Malang dari Jawa Timur ke Jakarta dan ke Banten dan sebagainya bahkan ke luar Jawa Kata beliau katanya Carl Smith ini sebenarnya prinsip-prinsip negara modern ini prinsip teologi prinsip agama semua yang disekularkan atau mengalami sekularisasi dan itu prosesnya dimulai dari rasionalisasi makanya hubungan filsafat dalam dengan teologi dalam sejarah filsafat Barat ini hubungan kawin cerai selingkuh kawin cerai selingkuh gitu itu e, di kita tidak tidak begitu. Mungkin bahasan ini ada beberapa teman yang masih baru belum paham ini apa apa nanti. Saya lihat wajah-wajah yang barusan juga belum belum mengerti ya. Uh, proses seperti ini uh, ini yang membedakan cara-cara uh, belajar di Barat dan di Timur ya. Jadi kita melihat kita ini bagian dari dunia, tapi orang Barat melihat Dunia itu bagian dari manusia, maka orang-orang itu cenderung eksploitatif pada dunia. Cenderung mengeksploitir, cenderung menguasai, merusak, destruktif. Ya, kita tidak, kita bagian dari dunia. Kita tidak punya dunia. Kita tidak punya tanah. Satu saat, begitu kita mati, tanah itu meminta kita kembali. Makanya yang kita punya apa? Kemarin dengan juta siru tematik itu, yang kita punya hanya kebaikan yang kita perbuat di atas tanah. Apa namanya itu? Apa redaksinya di Quran itu? Apa? <tuh> baqiyatus solihat. Nah, itu eh, baqiyat, ya. baqiyatus solihat. Itu yang kita punya kebaikan-kebaikan yang kita perbuat di atas tanah. Nah, ada orang-orang yang lari dari kematiannya. Ada orang yang justru lari menyongsong kematiannya. Sama-sama lari ya, sikap manusia pada kematian itu. Tapi yang satu lari menghindar dari kematiannya itu namanya Sterben dalam bahasa Jerman. Kemudian ada yang justru menyongsong kematiannya, Run After atau ableben. Justru yang menyongsong kematiannya, yang satu malah lari menghindari kematiannya. Maka kalau ada orang ke disko, kemudian piknik atau berlebihan dan macam-macam, mereka sebenarnya lari dari kematian. Mereka menolak dirinya menjadi tua. Peter Pan namanya itu. Jadi ada gerombolan itu dulu ya di Eropa itu. Peter Pan itu orang-orang yang menolak menjadi tua. Tidak hanya laki-laki itu perempuan juga. Maka obat-obat kosmetik itu dirancang untuk kita menolak tua. Penghitam rambut ya kan? Kemudian penghilang keriput. Kemudian parfum-parfumnya Fauzi, itu aroma kentut atau apa itu. Itu semua dirancang untuk... E, menghilangkan apa menolak menjadi tua kita khawatir khawatir tidak cantik gitu khawatir e, ditolak dan sebagainya e, itu ciri-ciri dan memang jualan jualan mereka itu ya sudah tua biarin aja Yang penting sehat ya kan kita datang diinformasikan kepada kita bahwa cantik itu langsing kurus mau seperti pacarnya sipul pun apa apa yang penting sehat betul nggak itu mau gendut mau apa yang penting sehat bahkan orang-orang ini terutama artis foto model kemudian eh, apa eh, sosialita lah budak-budaknya PH itu production house itu brand-brand ambassador budak-budaknya industri semua mereka itulah ya kita katakan itu saja mereka kepingin langsing terus dan tidak makan lalu ada sakit yang diakibatkan oleh pencernaan dan sebenarnya itu penyakit psikologi apa namanya Andi ini pernah kita tulis di sini berkali-kali juga di kelas yang lain dia otak. Diat otak bukan apa itu namanya masih ingat Yunus atau sudah buruk ingatan kalian apa bukan bukan sizofrenia apa pernah kita tulis bahkan saya sampaikan di kultum habis mahrib itu Lihat tiga menit. Masih ingat apa penyakitnya itu? Ya, tuh buruk ya. E, nanti dibuka lagi catatan kalian. Ada orang yang tidak mau makan karena takut gemuk. Jadi artis itu saya kasih tahu ya, artis-artis di lokasi syuting atau apa, mereka makan tisu biasanya. Mereka mereka tidak mau makan nasi atau apa yang karbo ya, karena takut gemuk. Mereka makan tisu, mereka cuma minum saja, sampai kurus, karena cantik itu dipersepsikan kurus. Cantik itu kurus, maafkan Andi sama Divan ya, putih, kemudian e, mulus itu tidak bopeng-bopeng. Itu cara barat sebenarnya, itu cara orang yang jualan-jualan itu loh. Ah, Tuhan sudah menganugerahkan yang baik-baik semua pada kita. Nah, ada cantik, nggak ada sama semua. Uh, lazimnya, lazimnya atau biasanya pada umumnya kita ini kalau ditanya semua orang cantik itu apa? Ya pasti ya putih, kemudian mulus. Well, kalau boleh memilih rambutnya pirang, matanya biru, ya kan? Kulitnya agak merah bukan bukan coklat atau cenderung seperti siapa yang berewok baru dikepras itu gondrong juga. Siapa? Alek ya bukan seperti Alek yang ini. Alek kok besar besar semua ya. Nah, cantik itu itu bikinan media itu bikinan barat yang jualan nah, jangan mau ditipu oleh itu dan banyak lagi lah dia cantik itu tinggi sebenarnya. padahal cantik itu hanya sekulit bawang saja dan anda tahu bawang itu kalau dikelupas kulit semua anda ada isinya ada pepatah dalam bahasa Madura itu beauty is only skin deep gitu. cantik itu hanya sebatas kulit saja kalau kulitnya dibuka sudah tidak cantik gitu. dikuliti ya siapa dikuliti siapa yang cantik gitu. nah mulai sekarang jangan lagi memuja fisik jangan lagi memuja wajah tetap harus disabunlah lah muka kalian itu tapi <laughs> enggak usah yang apalah yang berlebihan Kalian pakai kosmetik semua kayaknya kan wajah-wajah kalian ini. Uh. <laughs> si Bul itu kosmetiknya tembakau itu ya. Awakilah dikatakan anak bawasannya beliau kalau uh, akhir umrihi dikatakan dalam akhir umur beliau itu uh, Syawalani telah menyibukkan nih kepadaku masa idul mukatab persoalan persoalan budak mukatab ini yang ada dari persiapan persiapan analis tadi lihat hadhil yaum pada hari ini ya hari kematian ini wa inna ma qala tawaduan dan sungguhnya kola berkata uh, 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 beliau tadi itu zalika apa dalam konteks sagolat nih tadi menyebutkan diri tawaduan ialah tawadu ah tawaduan uh, tawadu maaf tawaduan ini karena karena ta'lil tawaduan karena tawaduh Orang-orang seperti tadi yang kita ceritakan Yusuf bin al jarroh kemudian Muhammad, kemudian ee, ee, Abu Yusuf tadi justru orang yang lari menyongsong kematiannya. Makanya orang-orang yang punya rencana mati mereka hidupnya akan dihabiskan untuk matinya itu. Ya nas ala Maasu, Ayu al ala Manusia akan mati sebagaimana kebiasaannya selama dia hidup dan nanti kelak akan dibangkitkan dalam keadaan sebagaimana ia mati. Sunul khotimah atau sul su khotimah. Jadi justru orang-orang yang sibuk dengan ilmu tadi tidak merasakan sakitnya mati. Dan Nabi menanggung sakit-sakit itu ditanggung semua. Eh, ini mengindikasikan bahwa orang-orang yang telah sampai kepada lazatul ilm atau lazatul ta'alum, nikmatnya ilmu kita tidak usah ilmu lah, nikmatnya belajar saja, kalau nikmatnya iman itu ketinggian, nikmatnya ilmu, nikmatnya belajar saja. Kalau kita sampai di sana, eh, maka belajar ini tidak lagi sesuatu yang membuat kita payah, atau lelah, atau capek, atau letoy, dan seterusnya. Eh, 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 mereka orang-orang yang berpikir tentang hasil outcome thinker mereka orang-orang yang berpikir tentang hasil sehingga prosesnya tidak dipikirkan payahnya berapa biayanya itu tidak penting itu so, yang penting adalah hasilnya jadi seberat apapun prosesnya irama dan proses ini tetap dilaluinya demi hasil demi tujuan demi pencapaian yakni sampai kepada kepada ilmu Meskipun di pesantren ini kita percaya ada dua jenis pengetahuan kemarin. Ada husuli, ada huduri, ada yang kita peroleh dengan cara-cara yang konvensional, belajar, menulis, mendengar, berdiskusi, berdialog, e, membaca, dan lain-lain. Ada juga yang kita peroleh dengan cara menyiapkan diri bagi datangnya pengetahuan itu. Nah, jika demikian, e, pesan pengarang kitab ini bahwa yang bagi litoli-litoli bilang ilmi tadi, setelah kemarin mengurangi ketergantungan-ketergantungan pada dunia, lalu kita menanggung segala kesulitan, masyakot dan nasob, eh, karena 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 perjalanan menuntut ilmu tidak pernah sepi lah yahlu anitaab dan juga karena menuntut ilmu ini amrun azim lebih utama dari segala perang-perang atau peperangan di dunia revolusi-revolusi fisik eh, dan oleh karena kenikmatan ilmu ini melampaui seluruh kenikmatan dunia maka mau tidak mau kita tempuh seberat apapun meskipun jalannya penuh onak berduri terjal dan berliku penuh jalan mendaki kita pertaruhkan nyawa jiwa raga bahkan harta bahkan nyawa bahkan kalau Anda atau kalau kita mati dalam menuntut ilmu itu mati syahid itu betapa pentingnya betapa utamanya ilmu pengetahuan Uh, catatan saya lebih kurang ada 800 an ayat di Quran yang mengulas membahas tentang ilmu 800 lebih ya nanti bisa diperiksa di indeksnya di fihris itu uh, Itu artinya karena proyek menuntut ilmu, proyek kita ini minal mahdiilallah di ataw, atau atau uh, long life education pendidikan seumur hidup Maka hidup ini seluruhnya belajar seluruhnya pembelajaran. Kita harus memposisikan diri sebagai murid yang menghastrati murid yang menghasrati ilmu pengetahuan. Di satu sisi, nomor satu ya, nomor satu itu dicatat. Yang kedua, kita harus memantaskan diri menjadi murid orang yang dihastrati oleh ilmu. Satu, kita harus memposisikan diri sebagai murid yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, kita harus memposisikan diri sebagai murad, orang yang pantas di, orang yang pantas di, dihastrati atau didatangi oleh ilmu. Kita, kita ngaku cinta ilmu, tapi perilaku kita tidak mencerminkan kepantasan bagi datangnya ilmu. Kita bukan murad bagi ilmu, ya ilmu tidak akan datang pada kita dengan congkak, dengan sombong, berlaku gegabah pada ilmu ya tidak bisa. Terus merendahkan serendah rendahnya kita harus menjadi pengemis. Maka bahasanya di sini tolak, menuntut, mencari. Sebab ia misterius, ia ter, kita harus menyibak rimbun-rimbun misteri, kita meretas jalan menuju ilmu itu. Mansalakatorikon, Mansalakatorikon, gimana? hadisnya itu barang siapa yang menempuh satu jalan mansalah katori kon terus terus tori kon mansalah katori kon Ya atau hadis yang lain, redaksi yang lain, mansalaka torikon ilal ilmi sahalallahu torikon lil jannah itu. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan pengetahuan, baginya dimudahkan jalan menuju kebahagiaan atau surga. Makanya Al-Farabi mengatakan e, pengetahuan ini paralel dengan kebahagiaan. Ma'rifat itu sama dengan sa'adah. Tahu ya berarti bahagia. Saya tahu bahwa resiko belajar itu begini. Ya dia akan bahagia. Coba sekarang ya. Anda masak di dapur itu di, belakang itu ya kemudian anda masak ikan favoritnya Andi lah ya ikan, ikan sarden ya bahasa dia ikan kering katanya kemudian lupa ditutup atau anda tahu bahwa itu tidak ditutup saya ditutup nggak ya Datang ragu-ragu anda cemas ini nanti datang kucing datang bacok dan anda khawatir terus itu tapi kalau anda tahu anda tidak akan cemas itu ya eh, sudahlah sudah tahu kok itu Nah, tahu ini sama dengan bahagia. Pengetahuan paralel dengan kebahagiaan, jadi katanya Al Farabi itu. Uh, oleh karena itu, penghargaan kita kepada hidup adalah membangun sebuah proses agar kita lebih dihargai. Saya ulangi, penghargaan kita kepada hidup ini adalah membangun sebuah proses agar kita pantas lebih dihargai banyak orang meremehkan kita, ya tuh, menolak pendapat-pendapat kita, menyerimpung langkah-langkah kita, kemudian e, menghambat kemajuan-kemajuan kita. Mungkin Mas siapa tadi namanya yang dari Flores ini, Mahmud. Mahmud ini, ditolak oleh segala jenis mertua di muka bumi misalnya. Tapi nanti setelah belajar pulang dari sini ndak? Rebutan wanita-wanita, antri semuanya itu. Antri apa? antri menolak ya ndak lah antri man. menerima itu kalau masih ada di kepala kalian di tempurung kalian pemikiran bahwa saya pacaran ini pak supaya semangat belajar jahanam itu buang pikiran itu jauh-jauh anak muda itu ya ini saya, saya semangat belajar pak katanya adnan ini saya semangat belajar kan pak pagi-pagi pacar saya sms itu udah baca buku belum saya itu ya udah bobo atau belum itu ya udah jam tiga dini hari jahanam itu kalau anda bersumpah setia atau itu sumpahnya firaun itu sumpahnya korun sumpahnya Nebukadnezar itu sumpahnya hitler buang semua pikiran-pikiran jahanam seperti itu lebih baik fokus pada ilmu kok, kok anda kok mau ngatur-ngatur tuhan jodoh saya yang ini pak yang kecil yang gemuk-gemuk misalnya karena itu menghambat nanti itu meracuni pikiran pikiranmu Fauzi ketika masih pacaran tidak selesai selesai skripsi itu begitu tidak pacaran selesai itu itu kan luar biasa itu apalagi yang model pacarannya juga kayak Malik sama Andi yang doktrin tok isinya itu doktrin terus itu Jadi begitu pacarnya minta main kemana lah ke Jatimpak atau apa itu. Jiwa kita ini berada dalam genggaman Tuhan. Kamu harus diet otak kamu katanya. <SILENGALAN> eh, saya kira demikian. Jadi mulai sekarang fokus untuk belajar, tidak usah mikir yang aneh-aneh. Nanti Allah akan memberikan derajat yang tinggi dengan di posisi kita tidak hanya menghasrati ilmu, tapi membangun kepantasan agar kita ini menjadi pribadi yang pantas di, di, dihasrati oleh ilmu. Ya merendah betul-betul mencari tawadu tidak bisa ilmu kita dapatkan dengan kesombongan dengan congkak dengan dengan sok tahu itu tidak bisa itu anda perhatikan dimanapun orang yang sok tahu itu tidak akan pinter itu nah, sampai kiamat bahkan sampai setelah kiamat karena kiamat kan 2012 ya sampai kiamat nanti yang yang betulan itu nah, tidak akan pernah pinter itu nah kalau kita rendah merendahkan diri mantawal doa Allah itu Justru kalau Anda congkak pada ilmu atau pada ahli ilmu, Tuhan akan merendahkanmu dengan cara-cara yang tidak kau sukai. Silahkan yang yang ugalan gul yang datang ke luhur itu, kasih Malik satu. Langsung jadi culun dia. Pulang nangis betul itu. Langsung nangis pulang itu dan dilucuti oleh dia itu. <tuk> <tuk> Lo ya figure naila sabilil anbiyaul muslimin selama minggu silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan